Kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai barangan mewah mulai tahun ini dengan had nilai tertentu mengikut jenis barang mewah, jam tangan mewah, barang fashion mewah dan segala-galanya yang mewah itu harus dicukai sepatutnya. Selaras dengan amalan terbaik antarabangsa, kerajaan akan mengkaji untuk memperkenalkan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat mulai tahun 2024. Ini juga menyentuh kepentingan golongan yang kaya di dalam kategori cukai saham yang tidak disenarai. Kerajaan akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkaitan untuk meneliti perincian pelaksanaannya untuk tahun 2024.